nomor 2 ya, sekarang yang DEF. Nah, ini mudah ini ya, plus 20, plus 20 ya, di sini, wah, wah ini kacau ini pasti ada yang salah ini. Harusnya kalau plus 20 ini adalah 140, nah ya kan, kalau di plus 20 lagi 160, 20 plus 20, coba ini nyambung enggak, ini plus 20 ini dapat 80, plus 20 ini adalah 100. Nah, nyambung kan, plus 20 lagi 120, jadi ini ada salah ketik ya. Ya, dua kali salah ketik ya. Sekarang yang E, wah, angkanya besar sekali yang E ini, jadi ini pasti pembagian ini. Nah, ini ke sini ini dibagi 3. Dibagi 3 ya, dari sini ke sini. Nah, ini juga dibagi 3. Dari sini ke sini juga dibagi 3. Ya, jadi ini semua dibagi 3 ya. Jadi bisa dipastikan ini juga dibagi 3. Ya, itu kalau dibagi 3 ini yang E ya. Ini 305 ya. 305. Wah, ini salah urutan yang kelihatannya. Ya. Kalau 305 misalnya 135, ini adalah 405 dibagi 3. 135 itu 405 dibagi 3. Dapat ini baru. Nah, padahal ini harusnya 305, mungkin waktu ngetik 3 jadi 4 terus dihitung dilanjutkan, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau 305 ini dibagi 3 dilanjutkan, ini akan menjadi 101, dibagi 3 lagi akan menjadi berapa ini, 101 dibagi 3, 100 dibagi 3, 99 dibagi 3 ini 33. Ini 99 ini bagi 3 kan 33, 99 tambah, enggak nyambung ya. Jadi ini mungkin nano apa ada kesalahan mungkin. Jadi harusnya 305 ditulis 405 terus dibagi 3 menjadi ini, bagi 3 menjadi ini, bagi 3 menjadi ini. Jadi yang E ini agak meragukan ini ya. Jadi kelihatannya harusnya polanya ini bagi 3, ini kan bagi 3, dari sini ke sini bagi 3, bagi sini bagi 3. Tapi kalau ini saya kalikan 3 dapatnya 405, kalau ini bagi 3 dapatnya 305. Ini ada kesalahan penulisan di sini mungkin ya. Ya, nomor E ini mungkin bisa kita skip aja ya. Yang F aja langsung, mungkin lebih menarik. Yang F ini 23, 13, 21. 23. Nah, ini Fibonacci ini. 2 tambah 3. Ini kan 2 ditambah 3. Ini 2 ditambah 3. Ini 5. Nah, ini ke sini 5 tambah 3. 5 tambah 3 kan 8. Nah, 5 tambah 8, 13. 8 tambah 13, 21. Ini Fibonacci. Ya, jadi Fibonacci itu adalah bilangan ini ya, mulai bilangan ketiga ya, itu adalah bilangan dua bilangan sebelumnya dijumlahkan ya. Oke, ini pembahasan untuk yang D, E dan F untuk nomor 2.